Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, untuk hari ini kita akan mengecat pot yang saya bikin di video sebelumnya ya. Nah, dan hari ini kita tunjukin semua cara pengecatannya dan mengkilapinnya. Oke teman-teman ya, simak terus videonya. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Buat teman-teman ya, ini belum ada warna dasarnya, ini hanya kapur ya, yang untuk buat pengajian. Dan untuk yang pertama saya mengasih dasarannya putih ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu mereknya, Mobilac untuk warna catnya ya, untuk merek catnya ya. Oh iya teman-teman ya, nanti untuk yang selanjutnya saya ngambilnya dari depan teman-teman ya, supaya teman-teman nggak penasaran dan tahu caranya ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita lanjut ya. Untuk cara pengecatannya, saya makanya kardus seperti ini teman-teman ya. Kardus. Terus kita sobek-sobek seperti ini. Ini ya teman-teman ya, nah, seperti ini, dan ini yang kita gunakan teman-teman ya. Nah, kita tempelin seperti ini nanti teman-teman ya. Nah seperti ini. Untuk nyobainnya ini seperti ini teman-teman ya, maksudnya nggak dipatok seperti apa ya. Dan saya nggak memakai anu teman-teman, apa? Spon ya, sama kayaknya kuas saja saya seperti ini ya, seperti ini. We'll be right back.
Oke teman-teman ya, ini saya jelaskan sedikit lagi. Nah, saya ulangi ya, yang untuk dasarannya tadi, yang pertama warna putih dan yang kedua lihat kamera. Yang kedua mewilek ya, E070 ya. Terus yang ketiga hitam E200, mereknya sama, mewilek teman-teman ya. Nah, dan kalau di sini kan ada yang agak coklat ketuaan atau coklat tua ya, itu warnanya hitam sama coklat ya, cuman hitam saya tempelin terus kasih coklat dikit gini-giniin pakai kardus seperti ini ya, jadinya itu kan warnanya kan beda dia tuh. Jadi punya warna agak gelap sedikit ya, cuman nggak hitam, cuman coklat tua tuh kan ya. Oke teman-teman ya, setelah seperti ini ya, kita akan melakukan finishing. Ini kalau kita lihat warnanya itu gelap teman-teman ya, atau buruk ya. Buluk ya. Masih buluk, tapi nanti ini kita poles sekali lagi supaya mengkilat ya, atau kalau anu glowing ya. Oke teman-teman ya, simak terus videonya. Oke teman-teman ya, sekarang kita lanjut ya. Kita sekarang untuk mengkilapin potnya ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya. Buat teman-teman semua untuk mengkilapkan ya Pak ya, biar kinclong seperti ini ya, buat teman-teman tuh biar glowing ya. Ini ada sedikit saran dari saya, memakainya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ini yang biasa digunakan buat batu alam ya. Jadi ini kalau berbeda ya, sama untuk buat kayu itu beda ya, sebenarnya bisa, cuman ini biasanya digunakan buat batu alam teman-teman ya. Jadi ini langsung digunakan seperti ini aja bisa teman-teman, nggak pakai campuran apa-apa ya. Dan semua merek itu biasanya ada lah, cuman saya pakainya ini propan teman-teman ya, propan. Oke, buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta seni.